entire Facebook talking about Spencer. Live. Gue nonton YouTube btw. Mudahan. Kita mau live bentar ya. Sambil makan. Mau belajar arena. Paling 1 jam 45 menit lah. Nanti live lagi untuk main Dynasty Warrior 6. Main Lubu. Yes sir. Ya, yeah, let's see. Mau mabar mau enggak ya? Ini free time sih. Just playing. Offline. Kita main Brace ya. Dari kombonya Rain ya. Come on. Pakai Reina. Pakai yang namanya Ikugisaki Nobar ya. Terus aku juga mau belajar King juga. King itu gigi sih. King Kazama. Pak aku cek. Come on. Oh, kita dapat map yang pas cuy. Get combo. Ready for the next battle. King. Okay. Let's see. Asik. Soria. Nah, latihan apa namanya? Elektrik, Pak. Sulit sih. Asik. Lelah. Elektrik sulit sekali coy. Mau belajar Reina coy. Surya. Masalahnya saat just frame itu sulit coy. Oh, 1. Oh, 2. Aduh. Kan kita harus bisa itu. Terus kalau enggak ya. Hell sweep. Soria. Ini Soria ya. Kita bisa elektrik sih pakai stick ya. Tangannya kemeng loh. Main stick kayak gini. Dan ini cuma 10 frame doang ya, 11 frame ya. Oh, Surya. Jadi yang penting itu ada. Yang penting itu akurat, bukan cepetnya ya. Karena kalau cepet-cepet nanti untuk belajar yang namanya muscle memory sulit. Ada. Surya. Oke. Surya. Aduh. Kalau kita pindah arah. Bisa nggak ya, Jay? Oke, kita belajar yang namanya wave dash. Wafu-wafu ya. No. Sih untuk KPT gini, untuk KPT di sana nggak bisa coy. Oke, KPT pak. Hop. Tapi crotch-nya masih kelihatan ya. Surya bisa ini. Surya.
Oke. Soria. Benak sini sih untuk kasu ya. Apa namanya? Untuk misi main itu paling enak. Enak sisi kanan ya, beneran ya. Ayo tangan sakit, Cok. Tanganmu langsung auto berotot coy main. Soria. Nobara Shinosuke, Nobara Itachi ya. Soria. Soria. Aku baca belum bisa, Pak. Belajar komputer. Belum mainin sama sekali ya. Kowaero. Oke, combo-combo yang simple, oke. Oh, nggak bisa ya? Oh, main dua kali. Oke, double dash ya. Kombonya berapa itu kombonya? 37 ya. Ini launch. Ini ya, ini mid ya. Aku kira itu high, Pak. Setiap lawan Reyna, Pak. Pak, dibantai terus aku. Tapi Reyna itu lebih easy daripada lawan Kazuya sih. Karena Reyna biasanya spam gerakan yang sama mulu, bikin kayak brain rot. Oh no. Ini, oh, lo kok nggak bisa ya? Harusnya satu kali input sih. Ajiwae. Oke. Oh, sus, gitu ya. Tenta ya. Kotak segitiga. Red. Masih kombo ya? Kamu asing nggak? Nah, ini kita harus pembiasaan dua kali segitiga ini ding ya, ini lupa deh. No, why kita mashing, Pak. Kalian bisa lihat inputku ya, mashing ya. Biasaan main kebuk-kebukan itu ya mashing gini sih.
kebiasaan buruk, makanya hero yang isinya messing itu akan menjadi beban Anda untuk main sih. Oh iya. Ini ya. Intinya gini dulu, pelan-pelan. Cepet sih. Oke, kita harus apa namanya? Pikir dikit. Mana itu? God step? What the hell is that? Oh ini kah? Coba lihat. Oh gitu pak, gerakan apa itu? Oh ini bisa tanu ini. Oh ya, kita bisa nge-cheat juga pakai ini pak. Oh, untuk yang nggak bisa main elektrik. Oh kita maju dua kali itu. Ini bukan elektrik ya, ini yang versi noob. Oh shit, bro. Leh. Oke, TP-nya 52, ini combo yang bagus juga itu. Oke, itu bisa kita pakai sebagai combo sih. Jadi kotak kotak segitiga bisa jadi combo untuk Nubitol sih. Begitu. Ini segitiga ya, mashing ya pak. Enak coba ini mani. Kombonya anu itu, kombonya ada Gonoff yo. Kayak sneak 4. Ah, X ketika bundar ketika X ya. Saya keliru. Hora. Kombo sampai selesai, Bang. Wah, aku lagi belajar ini. Gak yakin ini, coba aja sih. Ketika crouch gini sup. Oh ini aku biasanya kena tipu terus ya kalau main ranked ya. Kukira ini high loh, ternyata mid pak. Aku kan ngedak biasanya. Kampret. Aku Nubitol ini, baru berapa jam aku main game ini. 100 jam ada ya, untuk satu karakter ya. Ena ini belum pernah nyoba aku. Oh, oke. Okay. Lihat gimana. Main King Bang, aku juga main King sih. Tapi masih belajar, belum siap untuk ranked ya. Karakterku yang bisa ranked cuma satu doang ya. Leroy Ahli Wing Chun. Udah red rank aku. Nah, itu bagian yang sulit itu. Dan ngeden itu sulit itu. Aku ini cosplay jadi Kugis. Akinobara. Ah, otakku nge-lag. PS berapa, Bang? PS5 lah. Ini versi PC tapi. Asik. Kalau yang as. Oh. Kita ganti gini aja. Cing. Ya. Ini anu. Elektrik, Pak. Tapi gagal. Elektrik gagal. Ora. Surya.
Surya. Surya. Eh, biasanya orang combo gini terus, coy. Otak, otak sama bunder. Pelan-pelan, Pak. Untuk pelatihan muscle memory itu kita harus pelan-pelan. Keliru. Lulu, aku kok malah miring? Petak bundar. Oh, otakku nge-lag, coy. No. Yang dikit itu. Damn, nge-drop terus, coy. Ini rewiring ya. Rewiring, rewiring combo. Damn, bro. Oke. No way. Damn, bro. Okay. Anu ya, launch ya. Oh. Apa itu? Oh, anunya entai dua. Kombonya banyak itu. Kamu bisa combo ini udah bisa buat battle sih. Tapi otak kalian harus dibayang sih. No, pelan. Aduh. Aku launch lagi, coy. Yes, sir. Ya, itulah. Ini kita coba untuk hafalin ya. Asik. Oh ya. Oh ya. Berat. Oh ya. Ini sorry ya, kalau pelan-pelan bisa aku. Oh, tidak aku pak. Ter, kita kayak mikir. Surya, Surya, kita harus ulang terus ya. 10 kali minimal 8 berhasil. 10/10. Kita Surya itu lolos. Satu. Gagal. Satu. Surya. Surya dua ya. Sulit coy. Sulit sih kita. Kombonya sulit ini. Pelan-pelan.
aku main Leroy itu habis 12 jam buat gini dan doang ini. Surya. Surya. Kita relax ya. Surya. 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 Asik. Sulit sih ini. Saya super lemas dulu. Kita lemaskan. Berani. Sore plus Eko. Kayak gitu kan. Bisa aku stabil. Surya. Surya 3 kali. Aduh. Cuman timing doang itu latihan itu. Jam terbang, Pak. Main Surya Surya. Opening launchernya adalah Surya, ini juga merepotkan sih. Combo BB berapa? 49. Ya, harus latihan terus coy. Yang dikit challenge-nya selesai loh. Tapi untuk 1 jam doang sekiranya bisa sih. Ini ya. Gas. Benar kah? Salah sih. Keliru. Oh god. Odore kah? Hero.
Oke, bisa. Aku kalau ada suara Surya, otakku langsung nge-lag ya. Oke, let's go. The crossing. Ini ada untuk Leroy sih sama. Itu merepotkan ya, dia unduk terus ini buat kita. Sulit ini pak, kita nge-lag ini. Kita lihat dulu kombonya. Jadi cosplay Nobara Taki ya. Karena pengisi suaranya sama pak. Sulit sih. Pusing aku. No. Oke. Satu-satu aja, Pak. Teknik untuk belajar anu kayak gini. Pelan-pelan aja. Ini udah di-lag ya. Keliru. Ya, itu benar. Oke. Terus combo biasa, kotak segitiga biasa. Telat. Aduh, itu drop ya. No. Gak sih? Timingnya. Satu. Tuh. Dua. Dek, 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 dek. Kombo 64 ya. Oke, good. Oke, flat city. Up. Oke. Asi itu kaki ya. Kalian nggak ngerti bahasa Jepang. Nah, ya gini ya, endernya kayak gitu ya. Aduh, aku belum kebiasa. Keliru. Asik. Oh shoot. Lapping ini pak. Familiarity tombol dulu.
Dan itu apa, Miss pun tetap bisa cowboy itu cuy. Kan sering lihat kan itu kan. Combo Reyna. No, tak segitiga, Pak. Tru, masing. Let's go, baby. Bisa. Terus ini challenge terakhir, coy. Mantap ini. Kok pakai Surya, cok? Surya nggak bisa aku, Pak. Oh bisa ding. Surya. Surya. Kok Surya terus anjing? Oh ini emang misinya Surya Surya coy. Surya. Surya. Emang di buff ini yang terakhir. Kayaknya enggak bisa ini. Satisfying, Pak. Saya. Surya, 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 Surya. Ah, ini sulit ini. Timing sih. What? Mana sih itu sih? Oh. Bring hit and oh kotak kah? Bukan bundar. Oh bah. Oke. Satu pak, kayak ini. Satisfying coy, sorry sorry sih. Ah itu terus combo biasa.
tahu ini. Oke, okay, ulang lagi. Ora. Aduh. Is, tahu nge-lag. Ah, miss. Ini simple sih. Oh itu anu ini pak ya, terus kotak bundar. Oke oke, untuk pemain baru jadi dikasih kayak ginian biar andelep yo. Aduh. Oke. Okay. Oh, luput. Aduh. No, kita mau bafu-bafu gagal. Ulang. Eh, combo pakai stick susah parah, Bang. Sama aja, Pak. Semua itu susah ya. Aku sendiri nggak pernah main fighting game. Ya, sama sekali. Kalian nonton aku awal-awal stream pakai Leroy, otakku pecah, Pak. 12 jam untuk pembiasaan 1 2 3 4, Pak. 12 jam itu akhirnya combo challenge selesai. Mungkin susah itu agak beda ya, karena banyak pro player yang pakai stick pad gini, gamepad. Kalian pakai arcade stick juga susah, tanganmu kemeng ya. Kita mau Surya. Tanganmu pecah lir. Untuk kalian untuk pakai karakter sulit harusnya main di sisi terbaiknya di sini. Lebih enak, Pak. Jauh, Pak. Enak, Pak. Untuk pro juga banyak yang pakai stick pad ini. Paling enak ya apapun bisa sih, sama aja sih. Controller itu sendiri kok. Paling cuma sulit ngapalin combo doang sih. Kalian nonton video ek aja di situ. Arcade stick lebih gampang sih. Tergantung juga. Arcade stick itu kalau kalian umurnya udah 30, tanganmu tremor, coy. Keuntungan untuk arcade stick paling cuma ini doang. Ini. Bikin elektrik sama KBD. KBD aku aja masih kelihatan crouch-nya. Nah. Nanti paling plus main 1 bulan lagi dah bro. Buka PT ya. Tuh, paling enak leverless ya. Kayak main keyboard. Tapi kan keyboard gak boleh ikut turnamen. Percuma kalian pakai keyboard, coy. Kecuali gak main turnamen ya. Ah, telat. Tergantung sih, semua plus min ada plus minnya. Kamu nonton VDX itu, kontennya VDX membandingkan semua controller, paling tanganmu kemeng kan. Kalau udah biasa itu udah gak masalah, walaupun eksekusinya sulit. Itu cuma mitos, Pak. Aku malah elektrik bukan. Yang penting latihan pelan-pelan, nggak usah mashing ya, hindari karakter mashing kayak Victor, Eddie, biar kalian tidak membawa penyakit itu. Oke, stick itu kayak combo harus benar-benar perfect tekannya. Semua harus perfect, Pak. Semua harus perfect. Semua itu harus perfect. Kalau nggak perfect jadinya ya
misclick sama aja sih. Yang nggak enak dari stick itu dirpetnya ya. Kadang kita mundur, ada mundur doang, ada yang kepencet bawah, ada yang kepencet ke atas gini. Tuh, paling bagus ya leverless sih. Leverless sih. Banyak pro player yang menggunakan stick biasa kok. Cuma itu bisa diatur. Manusia itu makhluk yang telat. Makhluk yang adaptif coy. Orang menggunakan arcade stick itu untuk apa ya, membawa masa lalu ke masa sekarang sih lebih tepat. Susah bang tekan 4 combo sekali pakai stick. Pakai inilah R1 R2 lah. Ini gunanya buat apa zaman sekarang? Ada yang namanya key mapping, boleh pakai mapping coy. Arcade stick aja sekarang pakai mapping semua kok. R1, R2, R3. R3 juga ada di sini loh. Curang dong kalau gitu. Enggak. Kamu baca peraturan peraturan anu enggak? Peraturan turnamen minimal Tekken. Yang ada di game itu boleh dipakai. Ini dia. Kalian bisa ngatur ini kecuali kalian makro ya. Nih. Kotak. Aku pakai kotak di sini. Ga echo. R1 sama lompat. Throw. Dua-duanya ini nggak kupakai karena tanganku bisa lah ya. Terus untuk ini R1, ini L1, ini L2, R2, yang lain ini nggak kupakai. Kalian kalau pakai hero-hero yang pakai jurus ini silahkan. Terus semuanya untuk elektrik keliru. Ini L ada special stat dan lain sebagainya, boleh dipakai lah saat ini. Ada yang surang selama ada itu boleh. Kalau bisa combo sama mapping itu kesannya keren bang. Enggak ada, yang penting menang pak. Keren kalahan sama aja bohong cuy. Keren enggak God of Destruction sama aja bohong cuy. Yang penting juara pak. Dulu pas tahun 2000 awal itu ya nggak boleh lah ya, kan mainnya di arcade. Terus setelah ada konsol PS1 PS2 kan semua pakai mapping akhirnya. Itu bahkan yang pakai arcade stick itu aja pakai mapping kayak gitu kok. Mapping dua tombol untuk tombol yang lain kan. Untuk original itu ada 4 tombol doang kan, itu nambah 2 lagi, bahkan tambah 2 gabat tambah 4. Lihat aja yang dijual itu tombolnya banyak banget pak, ada 13 kalau nggak salah, tambah R3 L3. Sebenarnya sebutannya cheat box malah. Arcade stick bisa dibilang ya update lah ya. Bahkan kalian kalau mau bisa bikin sendiri kok stick. Aku aja kalau niat bisa bikin stick arcade atau stick leverless, tapi harus pakai konverter kalau main PS5. Harganya kok konverternya 800.000, lagi nabung ini. Kalau buat turnamen kan harus main di PS5 coy. No, gak kepencet. Biasa, bisa pak. Nah itu loh, itu loh yang namanya adalah muscle memory. Kita perlu waktu tapi pelan-pelan bisa coy. Oke, kita bisa kombonya ya. Jadi tadi seperti apa, asik gitu ya. Ini enggak elektrik ya, ini enggak elektrik. Tapi kalau base centang semua, aku PR ku sekarang ini sama King sih. King ontaku kemarin ngelag juga main King coy. Aku enggak suka King lawan King. Nih, ini elektrik. Yang sulit dari sini adalah ini harus diklik bareng, walaupun ini aku ngecheat ya. Harusnya kan gini, maju ini terus ketiga ada turunnya kan, tapi permudah zaman sekarang. Ini gagal, ini ada turunnya ke bawah, ini harus bareng. Oh bisa kan, dua kali
Latihan untuk Henny kayak gini. Kalian 10 kali beruntun bisa. Kalau gagal ngulang lagi. Tapi jangan terlalu sering. Paling 5 menit. Gagal kita ulang satu lagi. 1 2 3 No. Aku nggak pakai Rena, Pak. Karakter utamaku Wing Chun, Pak. Wing Chun player, Pak. Rank udah merah, Pak. Kayak Wing Chun, Pak. Eh pakai ahli silat, coy. Get ready for the next Leroy Smith, ya. Yeah. My boy Leroy Smith, bro. Red rank, bro. What the hell? Walaupun aku pakai combo yang gampang ya. Oh, combo ku gimana sih, aku lupa, Pak. Nah, ini jeleknya main Tekken ya. Kalau kalian jarang main, kombonya lupa. Mashing gitu. Keliru. Nah, ini kombonya. Ini aku pas ranked, otakku nge-lag kalau main rank ini. Combo yang paling susah dipelajarin nggak ada. Aku baru main baru 100 jam, coy. Ini pun aku cuma main Leroy doang. Winrate ku aja jelek banget, Pak. Main, Pak. Combo yang sering ku pakai, combo yang damage-nya kecil, 70-an doang. Tapi yang paling nggak drop di situ. Paling nge-lag doang. Banyak banyak sih yang pingin ku bisa, tapi baru karakter-karakter ini doang. Paling Reina ya. Terus nanti next King sih. Sama Lily sih. Lily aku punya kostum banyak, Pak. Aku dandan banyak ini. Semakin lancar combo, semakin kecil damage-nya. Itu pastilah. Namanya kita ngambil simple combo yang simple, yang penting damage di atas 65 itu udah very very good. Daripada combo sulit-sulit drop terus. Kalau combo drop terus itu menghambat otak untuk berkembang, Pak. Karena muscle memory itu kan bekerja ketika kalian melakukan sesuatu dengan pelan-pelan. Ini kayak KBD gini, Pak. Pelan-pelan aja KBD, varian backtest. Penting input benar, benar gitu. Nanti cepat sendiri. Nanti semakin lama semakin cepat. Mana kombonya Arena tadi? Lupa ya, Pak. Tidak ingat saya. Tidak ingat sama sekali. Kita lihat lagi combo ya. Itulah belajar karakter ya. Plus point untuk bisa karakter ini untuk sampai rank merah itu 100 jam untuk masing karakter. Karena aku main Tekken itu ilmunya nul, nul besar, nggak tahu pencetannya, Pak. Wis langsung elektrik, Pak. Untuk yang kalian pengguna Mishima, mending main CC. Lebih enak. Walaupun otakku agak nge-lag ini. Ya, makanya jangan asal pencet lah. Main itu kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Itu kalian nggak bisa jadi pro, Pak. Kalau casual biarin lah, bunga-bunga kayak itu. Kalau orang tahu, oh ini minus, ini anu, kan bisa di launch, bisa diserang kembali, mati kalian. Ini itu bisa dibilang rhythm game, tapi nggak ada pesetanya. Kalian harus hafal, oh ini gerakan ini kamu bisa nyerang, oh gini, S, I, S. Ini game matematis loh. Aku kok nggak bisa elektrik, Pak. Otakku cenut-cenut, coy. Di balik otakku cenut-cenut, coy. Ini ya, kiri dan kanan itu berbeda. Combo kalian sisi kiri lancar, ke kanan pusing kau. Berapa orang pusing, aku aja langsung kelingan ini. Ah, kita pelan-pelan. Pelan-pelan agak. Sorry ya, 2 kali ya. 3 kali ya.
4 kali ya. 5 kali ya. Ah, gagal. Kalau 10 kali kalian lancar, move on. Kalian harus istirahat. Satu. Kalau pakai timing-timing sih bisa. Yang sulit itu, karakter yang sulit itu membuat Anda fundamentalnya makin bagus. Karena kalian pasti kalah terus kan. Itu akan bikin Anda lebih sering defense. Ya. Walaupun itu untuk di Tekken 8, defense sangat jelek. Tapi untuk awalan kayak gini, mending fundamental daripada kalian pakai karakter yang unggah-bungga kayak Victor, Pak. Ataupun Eddie, Pak. Itu easy win itu. Awalan easy win, tau. Karena Victor itu pada 2-2-2 aja menang terus, Jir. Udah punya bajunya belum, Jir? Udah punya, Pak. Get ready for the next battle. Untuk King juga sulit dilawan karena itu harus bisa counter bantingan, Pak. Ini segini-segini, Pak. Nah, yang gini terus pusing, kau. Musuhmu gini-gini terus pusing, kita. Kadang mid, kadang low. Aku paling males aku lawan ginian, Pak. Explosion. 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 Bunga-bunga. Aku musuh ini otakku juga nge-lag langsung. Ini gerakan apa, anjir? Ini serangannya tangan atau apa ini? High atau low? Terus Eddie Gembel juga sama ini. Tapi Eddie lebih gampang sih. Eddie lebih gampang. Kalau nggak salah, hit ketiga itu kalian langsung duck, langsung duduk dan belak bawah, kalian langsung dapat combo ya. Tuh, dua, tiga. Nah ini, itu setelah itu. Nah, ketika duduk itu langsung dikenal low, mate kita, Pak. Nah, ini terus aja. Kita gak ada ilmunya, Pak. Aku yakin kamu masuk ke retro, ke rank apapun, gak belajar apa-apa, Pak. Jangan pakai karakter yang agak sulit lah, ya. Kalau bisa, ini Lira cukup basic, cukup jujur, tapi sangat bagus fundamental. Law juga cukup bikin pusing juga, sama cukup unggah-bungga. Reina juga termasuk unggah-bungga, coy. Aku ketemu Reina itu pejetannya sama mulu, coy. Ini get ready for the next battle. Banyak yang unggah-bungga. Untuk low rank itu rata-rata kalian belajar satu string. Masih aku lupa. Nah, gini terus orang main. Kalau enggak gini. Ya sih. Oh, gini terus. Pusing aku. Orang spam gitu terus, Pak. What the hell? Aku sampai bingung defense-nya gimana, Pak. Ini low atau high? Ini low atau high? Ya, aku lupa kombonya, coy. Ini combo yang simple ya, ini damage-nya kecil-kecil ya. Tapi yang penting bisa combo. Combo simple gak apa-apa. Biar apal ya. Yang penting itu launch ini sama yang ini. Ketika duck. Nah ini sering banget dipakai. Ini penting. Kalau lihat aja langsung push. Belajar Jin, Bang. Aku nggak suka Jin, Pak. Aku satu-satu lah. Aku semua bakal aku mainin karena aku makan main turnamen. Bosman harus tahu gameplaynya musuh semuanya sih. Tapi karakter utama aku Leroy, coy. Kita ahli Wing Chun ya. Alah, kita
nggak usah pakai ini, tapi kita ganti yang ada elemen listriknya ya. Oh, ini kan versi bocil. Nah, ini versi bocil. Nggak berguna. No drop. Enggak terlalu suka Jin. Tapi tetap main ini. Egg-nya enggak kepecet dong. Lama-lama kita hafal, Pak. Tadi mungkin kalian lihat replay-nya agak, aduh, aku kepecet segini. Crashing ya. Alah, kok anu. Ah, kenapa aku pakai yang itu, harusnya pakai itu. Nah, gitulah. Semua sih, apalagi elektrik hard parah. Tidak semua karakter itu perlu elektrik, Pak. Elektrik itu nggak perlu 100%. Elektrik itu 100% gunanya untuk block. Berarti nggak bisa dipunish. Nggak bisa dipunish, Pak. Iya, kita lihat ya. Perbedaan elektrik dan non-elektrik, coy. Perbedaannya cuma itu doang. Ini kan. Ini kalian minus 10, jadi bisa dipunish. Satu-satu. Terang pukulan gini, jab bisa masuk. Kalau kalian berhasil elektrik full, ini loh frame advantage ini loh. Nah ini loh, kalian minus 10 kan, minus 10 itu kalian bisa dipanis. Nah kalau ini kita malah plus 5, musuh mental, jadi aman, safe. Bedanya cuma itu doang. Kalau Kazuya beda. Kazuya kalian harus bisa, Pak. Kazuya you must bisa, coy. Reyna lebih easy karena kita nggak usah pakai elektrik bisa main. Kazuya aku belum bisa, coy. Harap maklum ya. Walaupun aku punya baju Vegeta ya. Vegeta dah. Get ready for the next battle. Suatu saat nanti bakal pakai, tapi tidak untuk kompetitif. Nanti kombonya drop mulu, anjir. Sehebat Keisuke yang ikut turnamen itu. Yang ikut turnamen itu aja drop combo kalah loh. Oh, ini bisa di Yano. Tadi oh, aku bisa dure. Ini gagal. Gagal lagi. Ini plus 10 musuh, Pak. Bisa dipanis. Apa sih? Ure. Inputnya lebih strict kayaknya sih. Tapi kayaknya sama aja deh. Nah, ini dure. 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 Eh. Perfect ini, perfect elektrik, walaupun bukan satu frame ya. Intinya kamu mikir kalau kamu itu G3-nya harus lebih cepat atau duanya lebih cepat. Nah kayak gini, tapi tetap sulit. Paling enggak nanti kalian belajar Mishima untuk si apa namanya, Reyna, terus nanti kan Heihachi juga datang kan. Nah, ini sisi paling enak untuk Mishima karena arahnya lebih enak, lebih luas. Nah, gitu loh, Pak. Tombol pindah jalannya itu susah, maksudnya ini kan cuma gini doang. Latihan lah, namanya juga hero sulit kok. Sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting kalian bisa, walaupun miss input gini, tapi sama aja sebenarnya. Oh, bedanya cuma itu kok. Musuh bisa mental, kalian bisa aman. Kalau elektrik, jadi kalian bisa lempar-lempar elektrik pas sudah jauh bisa, coy. Aman, safe.
Oh, Jin ada nggak sih? Jin ada kan ya? Gak sama, aku nggak tahu sih, belum pernah pakai sih. Elektrik gak sih? Oh, elektrik punya cheatnya malah. Di stance tertentu dia bisa elektrik. Aku nonton turnamen sering. Muter-muter terus elektrik, itu bukan elektrik sih, itu lebih hell sweep sih. Oh, dari cosplay jadi biskuhan pak. Oke. Itu bukan elektrik coy. Enggak tahu aku Jin elektriknya gimana. Nah itu walaupun itu nge-cheat karena matanya, kalau matanya nyala itu auto dapat elektrikal. Hell sweep juga ada di sini. Gak tahu ah, aku gak tahu kombonya gak sama pak. Udah ya gitu aja. Ini Lily sebenarnya pengen pakai juga karena aku udah bikin karakter-karakternya kan. Ini Mai, ini Rem, ini Chitoge ya. Tapi Lily juga otakku juga nge-lag juga. Sementara Reyna dulu lah. Nanti kita main Dynasty Warrior lagi deh. Reyna. Oke, Takinokbara. Skin. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Kalau nggak King ya. King nge-cheat itu King. Eh bikin lag parah. Nggak ada pak. Lag parah itu emang di orang Indonesia pada pakai wifi pak. Jangan diterima orang pakai wifi cuy. Kalau full internet tapi dia pakai PC berarti PC-nya kentang. Rata-rata orang Indo itu pakai laptop pak. Males main coy. Mending main sama orang Amerika daripada main orang Indo. Nah ini dia Surya. Ini penak sih. Saya nggak usah mikir kaki coy. Minus 10 pak kalau kita gagal elektrik. Jadi ya it's penting dan tidak. Buat launch juga minusnya juga sama 35 sama-sama pak. Kotak nge-lag kah? Steve itu sebenarnya simple pak. Jangan main terlalu sulit-sulit. Kalau pingin bisa main mah simple, semua karakter itu doable coy. Minimal ini dulu kamu bisa, itu kamu red rank itu easy, dengan mudah red rank. Belajar aja itu apa break throw, coba apa itu tangan kini satu tolong apa banding kamu 2 1+2 itu. Yang penting kalian bisa defend dengan baik, rank merah easy lah ya. Dan kenali karaktermu ketika kamu ngelakuin serangan yang minus banyak, hati-hati bisa dipanis. Simple game ini, kalian bisa bikin flowchart, bikin gambar di kertas. Oh ketika netral gini kamu gerakannya apa aja, apakah set step, apakah set step, apakah langsung power crush ataupun apa. Aku lebih bisa jelasin kalau aku pakai karakter utamaku sih. Karena plus main jurusnya apa aja udah tahu pak. Tuh. Punya apa aja udah tahu. Kelemahanku King paling jelas King karena karakter unggah-bungga. Yang awalan gini apakah power crush atau set step atau malah parry. Kalau karakter kalian ada parry-nya harap jangan dipakai dulu. Kecuali kalian udah tahu gunanya, minimal masuk rank merah pakai aja coy.
Aku gini walaupun pemula bisa ngerti karena udah tahu. 100 jam jir. Pemula jir bisa red rank jir. Coba. Kelamaan. King terlalu broken di tangan yang tepat. King itu kalau kalian bisa break throw itu nggak menakutkan jir. Gak ada menakut-nakutkannya, apalagi di game ini tuh bantingan Indo anunya gede banget. Pesarannya untuk belajar terus pakai Dragunov saya. Dragunov lebih terlihat. Nah, sebenarnya ada apa bantingannya ya? Ini ada teknik. Nanti aku bikinin konten sih cara untuk belajar membreak anu. Nah, ini itu apa itu? Itu satu ya. Nah, simpan. Nah, ini tuh satu aja dulu. Wah, telat aku. Oh. Oh gitu. Yoyo juga bikin pusing pak. Itu nggak bunga itu. Aku nggak ngerti itu gerakan apa. Nggak ngerti aku cuy. Oh juga kalah terus itu. Yoyo itu jangan sampai kalian itu kena serangan terus karena kalian nggak tahu mau ngapain itu Yoyo. Kamu harus pepet terus pak. Satu gitu ya. Nah, kelihatan satu. Satu sambil mencet satu kotak ya. Satu 10 kali lah. Satu gitu. Latihan gitu ya. Yoi. Aku si Ayu juga nggak pernah. Aku lihat aja di YouTube untuk klip-klip aku main lawan karakter tertentu. Kadang menang kadang kalah. Itu ya udah gitu aja kiranya. Aku mau off, besok kita main lagi Tekken pagi. Habis ini aku level lagi tapi main Dynasty Warrior. Leveling Lubu dulu. Thank you, bye-bye.